Digitalisasi dalam setiap satu kali pada berbagai kesempatan di seluruh negara.
manusia demokrasi di era digital yang berubah dengan cepat. Tetapi kita mesti menemukan tidak banyak bahasa isu yang menjelaskan bahwa tantangan yang seperti untuk perubahan ini justru berasal dari partai politik. Begini pula banyak yang kita menyadar bahwa fenomena digitalisasi politik ini yang telah melahirkan perubahan di dalam politik dari munculnya partai digital masih banyak yang belum tersedia. Baru dari partai digital yang dilakukan pada partai politik tidak hanya diartikan sebagai partai yang menggunakan media digital untuk kepentingan elektoral, melainkan mengubah proses digital dari analog untuk menjalankan program organisasi partai politik seperti ideologi, kultur, kelembagaan, kepemimpinan, kaderisasi, dan peran lainnya untuk mengelola kekuasaan yang secara demokratis. Para ilmuwan politik telah meneliti penggunaan situs web partai politik di Amerika Serikat, Inggris, Italia, dan partai politik di negara-negara Islam serta Asia. Mereka menjelaskan bahwa di negara-negara dengan indikator demokrasi yang tinggi, partai politik cenderung menggunakan platform digital untuk melaksanakan program. Sementara di negara dengan kurang demokrasi yang rendah, partai politik jarang menggunakan media daring untuk menyebarkan program. Penggunaan internet oleh partai politik lebih ditentukan kekasar sistem politik negara ketimbang memahami perbedaan kesenjangan di dalam masyarakat. Meskipun penelitian para ilmuwan politik itu masih memerlukan beragam pendekatan kontekstual dan komparatif yang mendalam, karena menurut beliau persaingan antara partai yang menggunakan digital dalam sistem politik ditentukan oleh sistem perwakilan politik yang berbeda dan berlaku setiap negara. Perbedaan kontekstual inilah menempatkan pola penggunaan digital yang berbeda di partai politik juga sudah terjadi di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Seluruh hasil-hasil itu memberikan pesan yang sangat penting tentang perubahan yang sulit dihindari partai politik untuk melakukan penyesuaian mengelola organisasi. Pertanyaan kemudian yang perlu dijawab adalah seberapa penting dan bagaimana melakukan transformasi politik organisasi di partai era digital ini untuk penguatan demokrasi. Hadirin yang saya hormati, digital space sebagai bentuk demokrasi dan kekuasaan baru. Teori kekuasaan menjadi teori yang paling banyak dipelajari dan diteliti dalam ilmu politik. Keterkaitan antara kekuasaan dengan demokrasi menjadi fenomena yang sering dihindari. Ketika kondisi kekuasaan harus mendapatkan legitimasi masyarakat sebagai hak. Demokrasi memberikan berbagai persyaratan untuk mendapatkan kekuasaan yang terus-menerus mengalami penyesuaian. Karena perubahan pola hidup masyarakat yang berbeda-beda agar kekuasaan diperoleh secara adil. Sumber-sumber kekuasaan yang dipelajari selama ini dalam ilmu politik seperti kekuasaan politik, keahlian, penguasaan tanah, status sosial, popularitas, kekayaan, dan jabatan tengah terkoreksi secara terus-menerus serta mengalami proses kedalaman dunia. Konsep waktu publik Return dalam makna demokrasi mengalihkan kontrol publik sebagai cara masyarakat melakukan komunikasi dan advokasi yang mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lain secara inklusif dan deliberatif. Bentuk ruang publik yang dimaksud ini berfokus pada institusi yang dijadikan sebagai media partisipasi masyarakat. Saat ini, konsep itu menjadi kurang relevan akibat kemajuan penggunaan teknologi informasi secara masif di masyarakat yang kemudian melahirkan yang namanya digital space, yaitu seluruh komunikasi dan advokasi masyarakat dalam ruang publik dapat dikelola secara digital. Melalui digital space, ruang publik bisa didapatkan dan dikelola kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Digital space juga mampu mengubah desainnya sama, misalnya mengartikan kata tanah atau land. Tidak hanya berfungsi tanah yang menyebar ke samping, tetapi tanah juga harus diartikan ke atas dan ke bawah dari tanah. Seperti muncul istilah itu, seperti muncul juga resources, energi resources yang berada dalam tanah. Itulah yang disebut sebagai
dia sebagai sumber kekuasaan. Jika sebelumnya sumber kekuasaan berasal dari para pemilikan, maka saat ini sumber kekuasaan juga bisa berasal dari pemilik dinya Swiss atau orang-orang yang memiliki data dinya Swiss tentang tanah dan sumber energi yang ada di dalam. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kekuatan Lord Ogden tidak cukup kuat ketika berhadapan dengan kuadrat yang menguasai Swiss, Lord of Data Swiss, untuk mendapatkan kekuasaan. Akibat kunjungan kuadratnya akan berimplikasi tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga menguasai urusan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bahkan menjadi kekuatan negara. Digital space yang saat ini telah menjadi alat demokrasi dan sumber kekuasaan baru mesti dipahami oleh sebagian sarjana politik, apalagi aktivis politik atau politisi. Namun, digital space sudah dinikmati oleh korporasi atau private sector dengan berubah berbagai ekonomi tentang aset, profesi, sur, dan lainnya dari manual menjadi digital. Kemajuan proses bisnis di industri digital platform menjadikan kepada para konsumennya keuntungan sustain tanpa harus berinvestasi memiliki aset dan bahan dasar pembelian yang diperlukan. Sebagai contoh, perusahaan transportasi berbasis digital tidak harus memiliki kendaraan, supir, dan kru, serta mengubah bahkan menghapus fungsi keagenan, interagent. Proses bisnis seperti itulah yang dilakukan oleh korporasi yang menggunakan digital space sebagai kuasa, mempertemukan perusahaan dan pemerintah secara langsung, end-to-end, dan menjadikan yang promis menjadi artificial intelligence sebagai agen atau intermediary harus mereka lakukan tanpa karena membutuhkan efisiensi, kepastian, dan mengurangi jasa yang akan dimulai. Korporasi kebutuhan para pekerja itu saat ini bukan hanya mendapatkan kepercayaan konsumen dan pemerintah, tetapi juga dalam satu itu kemampuan negara menghimpun resources yang tidak dimiliki. Tidak heran misalnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa 60% dana iklan kita telah diambil oleh dunia digital terutama platform korporasi. Data digital 2022 yang disampaikan perusahaan Insider Intelligence, total belanja global kita berhasil mendapatkan kita sebesar 158 triliun. Dan jika dibandingkan dengan total belanja iklan media di itu hanya 175 triliun. Jika kita asumsikan kepercayaan dan pertumbuhan ekonomi dalam masa sebagai bentuk kekuasaan baru yang masih sulit terinfeksi oleh negara, maka lebih penting bagi ilmuwan dan aktivis politik menerima digital space sebagai bentuk demokrasi dan kekuasaan baru yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis yang mulia, khususnya tentang partai politik. Hadirin yang saya hormati, pentingnya partai politik Indonesia menjadi partai politik digital. Ada beberapa alasan menjadi dasar untuk menyatakan bahwa penting partai politik bertransformasi menjadi organisasi partai di era digital untuk memperkuat demokrasi ketika masyarakat berubah secara dinamis akibat kemajuan informasi, komunikasi, dan ekonomi. Alasan pertama, di tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 5,3 miliar orang atau sebanyak 8% dari populasi dunia telah menggunakan internet. Data dari IDU, jumlah mereka tersebut sebesar 4,9 miliar orang atau 8,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan rata-rata waktu yang digunakan secara global untuk mengakses internet adalah selama 400 menit atau 6 jam 40 menit. Pengguna internet Indonesia mencapai 212 juta atau sekitar 70% dari kelasan Indonesia. Rata waktu orang Indonesia menggunakan selama 7 jam 40 menit setiap hari dan sebanyak 98,3% dari data pengguna yang memakai telekomunikasi. Meskipun belum terkoneksi aksesnya sebanyak 63,5 juta penduduk Indonesia belum terkoneksi internet. Profil pengguna internet di Indonesia tahun 2021-2022 didominasi oleh usia 13 tahun sampai 98,4 tahun. Usia 35 tahun mencapai 7,3 tahun. 5 sampai 10 tahun sampai 2,4 tahun.
Okay.
pakai doa doa. Bila yang sama dari perkembangan ekonomi.
dihabis dan dihabis. Apalagi seperti ini, komunikasi partai politik juga dibutuhkan dengan norma-norma komunikasi yang dapat diterapkan secara wajar dan dibutuhkan oleh ketersediaan normal ekonomi. Juga pentingnya partai politik kita yang akan mempengaruhi partai politik mendapat waktunya memproses membahas data menjadi solusi dari masalah yang dijalani oleh partai. Organisasi partai politik ia siap memerlukan beberapa prakondisi sumber daya manusia pemain berkualitas, komunikasi dengan pertemuan berkala, dan komunikasi dengan masyarakat setempat. Kami telah memerlukan konsep kerja untuk memperkuat partai politik yang lebih penting organisasi. Meskipun mengangkat konsep demokrasi, tetapi itu biasa demokrasi selama ini ternyata bukan dengan selain di partai politik khususnya bisa sangat cair mengelola lembaga. Kesulitan menerapkan kerja di partai politik Indonesia disebabkan berbagai alasan. Terutama partai politik adalah lembaga profit dan bukan bagian dari negara formal yang telah terpaksa dari daerah masyarakat. Sumber daya partai politik berasal dari masyarakat, namun bukan berarti faktor yang tidak terlihat dan tidak dilakukan sebagai partai maka tidak memiliki sumber daya yang tidak terpaksa. Seperti mendapatkan bantuan pemerintah yang diikut dari suara parpol saat ini. Kajian tentang sumber daya parpol di Indonesia itu sumber daya yang dikunjung pada usaha. Satu pun dari kajian yang menjadi dasar kekayaan keinginan anggutan, sumbangan dan subsidi negara yang berhasil membiayai partai politik sebaik. Bagaimana juga pengelolaan partai politik dan partai demokrasi tetap tidak muncul persoalan sumber biaya yang seperti yang juga terjadi di Amerika, partai politik dan partai dengan menggunakan teknologi untuk mengatasi berbagai kesempatan dalam sumber biaya partai politik. Maka pengelolaannya bisa relatif dipantau dengan mudah. Kondisi itu sebetulnya bisa dilihat oleh partai politik dan pemerintah. Setidaknya peraturan parpol yang terus-terus bukan agar fungsi parpol berjalan sesuai persatuan demokrasi. Bahwa perannya yang saya hormati, transformasi partai politik menjadi partai ini. Fenomena diskusi bermula dari cara sektor yang kemudian menghasilkan beragam keuntungan bagi industri masyarakat. Prinsip demokrasi terbesar pada tugas dalam fenomena diskusi. Seperti setiap individu secara personal dapat menentukan pilihannya dari beragam layanan yang disajikan dalam platform ini. Para pusat kelompok memberikan berbagai inovasi kepada pemimpin untuk menentukan pilihan yang dibutuhkan bagi setiap individu. Fenomena ini yang semestinya bisa dilihat yang sulit dengan diskusi muncul beberapa proses karena kemajuan teknologi dan lintas sektoral. Kondisi inilah yang menyebabkan eksplorasi masyarakat akan semakin mendominasi di lintas politik dan kami sudah bentuk kehidupan di dasar. Mayoritas penduduk Indonesia yang berusia di atas Indonesia akan semakin dewasa masuk ke ruang lingkungan manusia seperti ini. Apalagi mereka akan menjadi dewasa memberikan kepentingannya tentang kehidupan di dasar yang kita menjadi sangat penting dan siap untuk melakukan yang dalam melakukan
meninggalkan dunia yang sedikit bebas. Tidak adalah menggunakan negara perhatian dan sebagai kita yang saling menggunakan kebos seminggunya kebiasaan seperti masyarakat yang dapat dikelola untuk menikmati masyarakat tersebut dan masalah keuntungan masyarakat konteks kota kematan yang untuk masyarakat nomor 4 untuk kepentingan masyarakat kebiasaan kesejaran dikati untuk masyarakat harus dikati yang seluruh masyarakat elit partai politik berasal dari era generasi ribuan, sebelas batang sampai sembilan bulan, dan berakhir sembilan delapan sampai sembilan bulan. Dipaksa untuk menghadapi kompleksitas masalah yang berbeda dengan lalu dan harus sesuai dengan keinginan para pemilih yang mendominasi dunia jiwa, yaitu kesendirian yang lahir 81 sampai 88 dan berakhir 95 sampai 90. Secara keseluruhan, Parpol akan menghadapi kesenjangan generasi dengan segera tentang harapan dan cara kerja yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Kipon, cara kerja yang dan menghasilkan dengan aspirasi yang selalu menggunakan Parpol media sosial ketimbang berdasarkan kondisinya tidak dari pihak kita guna internet Indonesia yang mendominasi kelompok usia 13-19 dua komunitas ini kita yang sudah mendapatkan tempat sebagai aktor di partai politik dan berkali-kali menemukan masalah itu bisa seperti yang posisi secara perkembangan dua komunitas ini untuk terlibat dengan saya di lokasi mengatas masalah masyarakat kebanyakan partai politik di Indonesia tidak memiliki program sedikit yang memperkenalkan skill yang dikisir sebagai anak-anak muda yang sekarang seperti ini dan itu besar. Transformasi parpol video kecil partai di era ini sebuah kebudayaan yang lahir lembaga partai model yang mengelola dan menggunakan kekuatan industri. Formulasi dan model yang sudah diterapkan dan sektor yang memungkinkan punya logo sesuai dengan kebutuhan nasional di Jakarta. Sistem partai dan hukum di Indonesia telah digitalisasi. Menurut saya, sangat mungkin parpol melakukan parpol. Parpol yang bisa membuat kualifikasi dan kualitas baru yang mampu mengelola kebanyakan melalui fungsi partai untuk memainkan isu demokrasi dan kebanyakan sosial. Selain kualifikasi dan kualitas baru, elit dan seluruh parpol harus memiliki kompor rutin yang mengalir agar membuka solusi dan masalah masyarakat asing dan sebagainya dengan sosial di budaya politik. Kesampingan budaya politik adalah penting karena kita berkat keberhasilan kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi. Meski sudah mengucapkan secara sangat sulit, kemampuan kolaborasi ini harus masih tidak diikuti. Karena tidak ada satu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan cara kerja ini. Menjadi partai ini adalah kesempatan menggunakan kemampuan kita, namun juga diperlukan kita sendiri. Mengutamakan transparansi, intermediasi, interaksi, ada pilihan reform. Karakter utama dari partai ini adalah partisipasi seluruh anggota masyarakat dan masyarakat seluruh anggota partai dan masyarakat berpartai. Dengan demikian, partai politik jadi penting sebagai prasyarat transformasi menuju partai yang lebih baik. Mengikuti transformasi yang sudah ini akan membuat pola pikir dan terus parpol untuk menetapkan keputusan mengelola kesehatan yang besar sekaligus mengikis mentalitas kerja besar atau silo yang teliti antar kader partai politik. Dan kita sangat sedar jadinya sebagai fokus, maka akan sangat berpotensi mengubah dalam tidak berpotensi partai politik, terutama dalam kerja yang terus parpol. Pengelola transisi parpol akan fokus menghasilkan inovasi berbasis definisi yang perlu menyadarkan dan saling. Pertanyaan yang dijawab adalah bagaimana mengenai transformasi partai politik menjadi organisasi partai di dalam pertama, parpol perlu memperkuat basis operasional dan ideologinya seperti meminjam dan marketing, menyusun proses yang inklusif, yaitu promosi, yaitu membangun organisasi cepat mengubah cara kerja lama menjadi cara kerja baru yang transparan, menggunakan internet
Kedua, karakter pemimpinan yang kaya pemimpinan, yaitu karakter pemimpin yang memiliki semangat kuat untuk menjadi representasi fakta yang tidak ada di representasi tingkat dari luar lingkungan pemimpinan. Kaya pemimpinan pemimpin orang-orang percaya itu, yaitu menjadi sosok yang mampu dengan personal model agar menjadi kebutuhan semata dan memiliki semangat adaptasi yang ekstrem dari gangguan percaya apa saja dari siapa saja dan kapan. Ketiga, mengutamakan pendekatan profesional. Para pemimpin memiliki peran yang sangat penting bagi pengelolaan korporasi. Para elit dan pengusaha bahwa perlu dilindungi dari hasil otomatis sendiri, yaitu situasi yang membuat otomatis dalam organisasi memindai pertemuan dengan kesalahan. Penerapan konsep ini akan merupakan perkembangan relasi sendiri selalu, efek untuk menjadi adanya keluar dan akan mengatakan menjadi karena properti menjadi selalu menjadi penghalang sampai dengan hari. Penggunaan teknologi akan sangat membantu proses SPM karena menjadi keempat, prestasi membantu sumber daya agar memiliki negasi skill yang cepat terjadi, yang cepat kita terjadi perubahan dua minggu menemukan solusi dari masalah yang terjadi musim bahasa-bahasa masyarakat. Keperluan untuk membangun dan menggunakan AI, machine learning, algoritm, dan lain sebagainya bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur, tapi juga soal sumber daya. Membangun dari sini yang sangat memberikan satu soal yang unik, tapi sumber daya manusianya juga berharga. Misalnya, ketika IoT dan teknologi implementasi, apa yang menjadi dasarnya adalah cara kerja anak bangsa. Lalu para orang perlu menyelesaikan cara kerja sendiri dan manusia untuk menaikkan sebuah strategi menggabungkan kualitas dan seluruh sebagai strategi sendiri yang harus dilatih terus-menerus agar proyek bisa menaikkan dan para yang telah menyetujui tentang
pada seluruh guru saya di SD, dan SMA, seluruh guru saya di institusi, para pemilih saya saat menghubungkan ini. Kepada semua guru EMA, kepada semua guru EMA, almarhum, almarhum dan guru saya, Profesor Agus Santoso, Profesor Nurul Mahendra, Profesor Sukmo ini, Profesor saya, Profesor Sunda, Profesor Sution, Profesor Tarkino, Profesor Kapadil, dan Profesor Haryadi. Kepada para wakil rektor, Pak Edi, Pak Arifin, Bu Kopi, Prof. Mokin, dan Pak Lu, serta seluruh kita, Prof. Mokin, yang telah menerima dimikasi dari Kopawan. Terima kasih juga untuk hadirin yang telah bersama-sama menjalin persahabatan dan berhasil ke rumah. Terima kasih juga kepada seluruh senior, kakak-kakak, dan masa hadirin yang ada di institusi yang selama ini telah membantu saya selama menjadikan institusi. Kepada para penatu yang selama ini telah membantu saya untuk melakukan kegiatan untuk mencapai kegiatan, ada juga di sini Almas, Dewita, Nova, Bidi, Kami, dan Mami, Mansur Ida, dan Bumi Menengis, Pak Palak, dan seluruhnya seluruh penasihan kerasaan kegiatan saya. Mas Mudi dan Agus, telah mengucapkan terima kasih yang telah membantu keputusan teknis dari pengusaha-pengusaha saya. Selama menurut dia saya dan bekerja, saya mendapat hubungan dan kesayang dari sekolah saya dari Omi dan sekolah dan Adi. Kulit para kulit saya dan para pati dan pati saya. Pada hari ini saya juga jauhkan terima kasih untuk menurut pada Pak Ibu Menurut saya, Pak Ibu Sekolah Selalu dan Ibu Yang Ibu Selalu. Terima kasih telah mengizinkan sebenarnya menjadi anak ibu saya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama menerima